Bolo Ijo kembali, tapi dia terluka parah. Bagaimana keadaan Cundo Manik? Bolo Ijo, kamu tidak apa-apa? Bawa ke tenda. Waspada. Aku yakin mereka akan melakukan ini semua semalam penuh. Menyebarlah sekarang, cepat. Bagaimana keadaanmu, Raung Bulan? Keadaanku sudah membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih. Bolo Ijo kembali, tapi dia terluka parah. Bagaimana keadaan Cundo Manik? Bagaimana keadaan yang lainnya? Aku tidak tahu. Aku harus menolong mereka. Bagaimana jika terjadi apa-apa? Tenanglah, Naungla. Cundo Manik adalah kesatria yang tangguh. Justru sekarang ini, kamu yang perlu diperhatikan. Pulihkan dirimu. Jaga ratu kalian. Baik, Prabu Giripati. Ngajar. Mau kemana kalian, ha? Kanjeng Ratu, istirahatlah Kanjeng Ratu. Biar kami yang membereskan. Aku tidak apa-apa. Di mana Bolo Ijo? Bolo Ijo di dalam tenda Kanjeng Ratu. Tapi tendanya aman, tidak dibakar.
Baiklah, segera bantu yang lain. Baik. Semoga saja Kanjeng Ratu Geneng Permoni mau menerimanya. Tapi aku yakin dia pasti akan menerimanya. Lalu aku akan menjadi cantik lagi. Nawang Wulan, kamu sudah baik kan? Lebih baik dari sebelumnya, Prabu. Aku ingatkan kepadamu, Nawang Wulan, jangan memaksakan diri. Jika seorang penguasa tumbang, sudah dapat pastikan pihak lawan yang akan menang. Cundomanik sedang berjuang. Begitupun para Lamporku. Aku tidak bisa berdiam diri, Prabu. Boloijo. Kasihan sekali Boloijo. Di saat ia sedang berjuang mati-matian, aku tidak bisa hadir. Apa ada yang terluka? Semua yang terluka sudah kami istirahatkan di dalam tenda Kanjeng Ratu. Bagus. Pastikan yang terluka dirawat dengan baik. Baik, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu Gendeng Permoni, hambamu Gringsing telah kembali. Hambamu telah melaksanakan tugas yang kau berikan. Dan hamba sudah berhasil membawa bunga hijau untukmu. Nawang Wulan, istirahatlah. Lampor! Kamu juga boleh istirahatlah. Baru kali ini aku lihat seorang penguasa lebih memperhatikan yang lainnya daripada dirinya sendiri. Aku yakin suatu saat kamu pasti akan jadi pimpinan yang besar, Nawang Wulan. Pimpinan yang hebat, aku yakin. Kanjeng Ratu Gendeng Permoni, hambamu Gringsing telah kembali. Hambamu telah membawakan bunga hijau permintaanmu. Maafkan hamba, Kanjeng Ratu. Hamba memang tidak berhasil membawa bunga hijau dengan utuh. Tolong dimengerti, Kanjeng Ratu. Hamba bisa mati kalau memaksa. Hamba mohon maafkan hamba, Kanjeng Ratu. Tolong jangan terlantarkan hamba, Kanjeng Ratu. Bagaimana ini? Bagaimana nasibku?